Langsung dari Gor Green Lake, Tangerang, Malik Wildan, Imam Karimi akan memandu jalannya pertandingan Anda di sepanjang laga final. Selalu bisa melompat tapi jarang mendapatkan angka sebenarnya. Oh, kita saksikan Rara lagi-lagi nyerang dari posisi 3. Pemainnya kemarin pun tampil luar biasa dengan 2 kemarin mereka kalah. Karena kalau bicara target, ya nggak ada yang pengen main di pertandingan ini. Iya, betul-betul. Semua pengen main di pertandingan terakhir. Memang yang agak berat adalah musuh kalahnya darah. Masih komprehensif. Ya, Sandy nggak tadi coba masuk posisi 3. Ya, berhasil didik. Dan lagi-lagi ada 2 poin yang disumbangkan oleh... Ada Vanessa dan juga Aurora, yang artinya memang ini... tim yang masih bisa setidaknya bermain di kejuruan satu sama tim 2-3 momen ini, tapi di setiap pertandingan Gayatri. Ya, overpass lagi. Dan keluar. Ya, Mila. Oh, baik sekali. Ya. Rivania. Persifnya baik. Ya. Vanessa. Tadi dan kali ini masih mampu menyamakan kita saksikan lagi-lagi umpan Iren begitu memanjakan bagi Arada Tinamira. Ya, lagi-lagi keras ya, darah balik aktor intelektual kita saksikan Mila masih berhasil bersih. Sampai pada akhirnya Yuso tetap bisa menangkan laga. Lagi-lagi memalui 2 pemain yang memberikan andil besar, yaitu Rara dan juga Dara. Ya. Oh, ada upaya tidak gagal. Oh, 2 pemain tidak mampu melawan. Kita saksikan lagi-lagi Nashwa. Ya. Error service. Spike. Dara masih mampu dihentikan tadi. Oh, upaya back attack. Cukup baik serve-nya. Oh, ada upaya quick yang dihadang. Dara Raslina. Iya. Dan dapatnya sudah keluar. Sudah keluar. Mainan. Oh, variasi tumpuk. Tapi lebih ke quick sebenarnya, meskipun yang melakukannya adalah outside hitter, yaitu Sandika Angkaman 2007 bersama Coach Miko, yang menjadi best player dan saat ini sudah menjadi kapten dari Yuso juga tim Prapon Yogyakarta. Dan kita saja pemirsa, ada quick yang gagal. Pintar. Tuh, ada risiko yang kurang baik dari Nandi ya. Bahkan overpass tahun lalu. Aurora pemirsa. Dari set yang baik kali ini, set sangat jauh dibangun. Sangat nyaman dan bel. Ya, kembali pemirsa. Ya, dari set yang baik, Rara reset serangan untuk Yuso. Dribble. Di red, pick up, dan gagal. Nashua akan melakukan serve. Oh, diarahkan lurus tadi. Dan teknik yang sangat penting. Nah, ini Alexa bisa poin pertamanya di set kedua. Kita dulu ya. Ya. Apakah pemain tersebut akan digunakan lagi di event di bawah naungan PBVSI di jarak yang berdekatan? Betul. Karena itu akan sangat merugikan. Kondisinya ya seperti ini, yang ada di Gayatri. Akhirnya Gayatri pun selain timnya muda, mereka pun kan 10 orang ya. Gayatri hanya membawa 10 orang ke Jurnas di tahun ini yang terpaksa. Ya, cukup sulit. Ya, ada poin yang didapatkan. Dan timeout diambil oleh Gayatri. Biasanya poin harus bisa didapatkan ya, melalui attack dan kita saksikan. Ya, serve. Lagi tadi cukup sulitkan. Dan ada blok. Ya, dan set ketiga pemirsa akan kembali kita saksikan. Oh, bola berbalik.
Aurora. Berhasil bersih. Ya Rara. Besar. Oh, resipnya kurang sempurna. Coba disembangkan. Lagi-lagi. Blok. Geser. Ya, coba disembangkan. Bola masih mau diolah oleh Yuso. Ya, ada free ball kali ini. Ya, baik sekali. Ya, darah. Oh, baik sekali. Oh, Rivania baik sekali. Nashua. Baca dan sebuah pukulan. Nah, kali ini ada satu set lagi. Coba mereka dapatkan. Mesinnya cukup baik. Sendika masih mampu ditahan. Jalan. Ya. Ya, Iren. Sendika lagi-lagi mampu dihentikan. Ya, coba lakukan variasi serangan. Namun masih gagal. Dara Rastina. Ya, bintang kali dengan lawan Sar. Masih berhasil receive. Ya, coba lakukan set yang berhasil dibaca. Dan kali ini. Oh, gaya itu ngagum. Ya, Rara. Lagi-lagi masih berhasil receive. Coba seberangkat bola. Ya, tepuk sekali. Ardan dengan Mira. Ya, resipnya kurang sempurna. Ada upaya deep di pos 6. Dan oh, pulang dari Tangerang dengan kepala tegak karena mereka juga tidak sama sekali bermain buruk di laga ini. Bagaimana sarana olahraga Yogyakarta di Klasik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menutup perjalanan mereka di kejuaraan nasional Under 17 2023 di Gor Krikna.